Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey sahabat, hari ini kita nak mencari umpan siput beliung. Kemudian sementara kita nak buat umpan rawai semilang ya sahabat . Jadi kita nak merawai semilang lah hari ini. Petang nanti kita merawai semilang. InsyaAllah mudah-mudahan esok pagi kita karau lah. Okey sementara tu nanti bonda memancing dulu lah. Abang Sab nak pasang rawai, ketuk umpan, kemudian bonda akan memancing lah. Okey sahabat . Kita teruskan aktiviti kita hari ini, mencari umpan siput beliung untuk buat umpan merawai. Alhamdulillah. Tanda . Tu dia. Tanda. Alhamdulillah. Okey, santap benda. Alhamdulillah. Bismillah. Sini pun ada semilang. Tu dia tadi. Saya dapat satu tanda. Bunda dapat pelan di sini. Yalah. Mari sini. Sekitar dulu. Asap sambil mengumpan rawai semilang . Kita nak pasang rawai semilang lah. Mungkin kita nak pasang di mana tak tahu lagi. Pasang di sini ataupun di tempat lain . Okey. Untuk umpan . Umpan siput beliung. Ah.
sahabat eh. Kita sudah selesai buang rawai. InsyaAllah mudah-mudahan esok kita akan karau lah. Kalau ada rezeki dapatlah buat sahabat-sahabat kita yang dah berjanji eh. Okey sahabat, sampai di sini dulu pertemuan kita buat kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan esok pagi kita ketemu lagi. Salam sayang dari Sabdan Bunda Kotelah Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni Sab turun dengan bonda nak mengarau rawai yang telah dipasang semalam. Okey sahabat ya, hari ni kalau ada rezeki kita akan sambung terus memancing lah. Cuba permintaan sahabat untuk memancing ikan sisik ya. InsyaAllah mudah kalau ada rezeki lah hari ni ya sahabat ya. Okey, terlebih dahulu kita nak mengarau rawai yang telah dipasang semalam. Rawai sembilang ya sahabat ya. Okey, hari ni bonda pun ikut lagi. Tu dia. Alright, kita teruskan aktiviti kita pada hari ini mengarau jaring, mengarau rawai sembilang. Menggunakan umpan siput beliung eh. Sahabat yang bertanya, kita menggunakan umpan siput beliung. Ini namanya kitai eh sahabat eh. Yang belum tahu ini namanya kitai lah. Kita tarik, kita pusing saja sekali dia dah tanggal. Oh tu dia. Ui, sulah. Alhamdulillah. Comel macam bonda. Macam isteri hamba ya sahabat ya. Tu dia. Pagi dah comel dah. Tu dia. Tu yang buat laju kerja tu. Mati kita. Tengok comel tu. Aduh. Comel macam isteri hamba.
Seram pun dia. Yelah tu. Tu yang besar tu ya, comel dan Kak Adin dia. Kecil tu dengan cabang sap tu. Ya ke? Ya ke? Kita buang eh. Thank you.
Okey. Jenak ni kena ni. Tadi alhamdulillah dia tarik macam sembilang. Alhamdulillah tu dia rawai pun dah habis kelas habis. Okey, hai, ada lagi yang terakhir. Alhamdulillah. Yang mengidam sembilang bolehlah puasa-sap ya hari ni. Mengidam sembilang tadi hasil hari ni alhamdulillah menjadi ya sahabat ya. Alhamdulillah, inilah hasil merawai sembilang pagi ni. Alhamdulillah, sahabat. Lebih kurang
15 kilo eh. Lebih kurang 15 kilo lah. Pari seko lah. Ha, tu dia. Sembilang eh. Alhamdulillah kepada Allah. Kita merawai tadi, kita lepak dulu dekat tengah ni. Pelayan bonda mancing pula. Kita memasak lah sahabat dia. Tadi memasak sembilang. Masak asam rebus hari ni eh. Santai-santai. Ini bahan-bahan dia eh. Serai, kunyit, halia, bawang merah, cili kering. Alright. Okay, kita santai-santai memancing sambil memasak hasil yang dirawai pagi tadi. Alright. Semoga ada rezeki bonda lah hari ini. Santai-santai ya setelah merawai tadi. Kita santai dekat tengah ni memancing. Target kita memang ikan jenak lah. Tapi tak tahu sama ada menjadi atau tidak hari ini eh. Tarik dia tariknya tu tapi tak tahu dia tarik apa. Pilot kita. Alhamdulillah. Pari lalat eh. Lalat. Tu dia meh sini. Comel dia eh. Tu dia. Macam berjaya abang saya dah dapat lesen. Tu dia. Dah dapat lesen dah benda kita. Wah, muka Allah senyum. Ini hari kita masak asam pedas. Okay, sahabat ya, cara nak masak sembilang yang ada telur ni, telur kena kita rebus terlebih dahulu. Kita rebus dulu lah. Nanti biar supaya kuah masak asamnya tidak cair eh. Kalau kita rebus baru kita masakkan, sudah masak baru kita masukkan dalam gulai lah, jadi dia tidak cair. Kita didihkan dulu air eh. Nampaknya kumpau lah hari ni sahabat ya. Bonda memancing kumpau lah. Bangsat pun kumpau ha. Abang Radi pun kumpau ha. Tu nampak ha. Radi ha. Tu Abang Radi kita angkat tangan. Kumpau kumpau. Kumpau berdarah. Kumpau berdarah hari ni. Dia terkejut je nak kat bawah ni kena sama belakang bonda. Nanti dia dia naik. Panggil je nak ni. Sama belakang ni. Ini telur yang sudah siap direbus tadi, kita masuklah. Telur sudah direbus tadi eh. Masak asam mentimun eh. Masak asam rebus mentimun. Kita campur mentimun lah. Asam sembilang, masak rebus. Mana mentimun yang? Mentimun kedian bang? Haa. Mentimun. Nak tambah lagi ke? Mentimun masak. Cukup tu. Terbaik meradi kita. Okey, sudah mendidih.
Radi sudah naik jenak. Kita tunggu dari tadi tak ada ya sahabat ya. Dia sudah naik lah tu. Mantap Radi. Tak boleh zoom, kalau boleh zoom lagi cantik. Padu. Apa di sembilang ni? Bagus. Cantik lah dia, mantap. Oh, sudah dapat bagus eh. Dah ada lesen. Manis sahabat eh. Panas lagi yang baru masak. Ini daging dia sahabat eh. Manis sahabat. Jumpa makan semua. Jumpa makan eh sahabat. Manis sahabat. Sedap je dengan timun ya. Masuk timun. Ini timun masak ni kan? Bukan timun biasa. Timun biasa. Belum. Makan. Mana ada lagi? Makan. Telur ikan sembilang eh. Sahabat yang mengidam ni, mainlah tengok sini. Ha. Belacan bang. Lupa ah. Terbaik. Makanlah yang. Abang ni nak menikmati kepala ikan sembilang ni ha. Manis sahabat.
Teluk Semilang. Alhamdulillah, Semilang lagi. Dia cari Radi. Oi, Di. Dicari je kau, Di. Dapat juga akhirnya melawan Radi. Itulah Di dia. Ke mana Radi dia jemputnya? Kita tengok Abang Radi. Itu dia. Dia cari Abang Radi. Dapat juga Semilang. Pasotong lah yang pasotong. Hari ni pasotong beli dengan Abang Radi kita. Itu dia. Alhamdulillah. Makan tadi sudah. Kita sambung memancing. Okay, pancing. Pancing bonda dah ditariknya. Bonda dah ditariknya. Bayangkan lah. Ini target tak menjadi ni. Cari tanda. Alhamdulillah, Semilang lagi. Dah ada Di. Pancing baru ya. Baru pancing beli. Baru dia. Pancing lama. Comel macam Abang Radi ya. Comel macam Abang Radi kita. Target kita nak mencari jenak rupanya. Semilang juga yang naik. Dah dua ekor ni. Tu nampak bangsat dengan bonda. Tu dia. Wah, ini hari target telah jadi ya. Abang Radi kita dah dapat satu tadi. Ikan tanda. Jenak dara . Nampak langit tu. Tu langit tu. Biru, hijau, merah. Kuning, merah. Kuning, merah. Langit . Itu langit yang keberapa tu? Jauh tu. Cuba tengok handset. Pakai handset di zoom. Sudah gelap. Tu Abang Radi kita. Bawah. Hilang. Dekat je Radi. Besarnya tindan. Tu sebelah tu kena tu. Dek. Okey sahabat, itulah dia aktiviti kita pada hari ini. Setelah kita mengarau rawai tadi, kita cuba nak memancing lah. Target kita tidak menjadilah sahabat . Kita nak mencari jenak tidak menjadilah sambil kita memasak. Setelah itu, setelah masak tadi, setelah masak kita makanlah. Berakhirlah sudah aktiviti kita pada hari ini. Tangkap terus masak, merawai tadi, kemudian kita memasaklah hasil yang dirawai. Masak asam rebus Semilang . Okey, sampai di sini dululah sahabat pertemuan kita buat kali ini. Maafkan hamba kalau konten yang sama saja lagi kita buat . Itulah aktiviti kita nelayan pantai ini. Kadang-kadang itu sahabat kita . Kadang-kadang bila ada musim Semilang, kita merawat Semilang lah. Kita ikut air lah sahabat . Okey, di sini Sab nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di mana pun berada. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, di mana pun berada lah. Di Thailand pun sahabat . Di Borneo sana, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih supportnya. Semoga sahabat dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan. Yang sakit tu Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita. InsyaAllah mudah-mudahan di lain episod nanti kita akan berjumpa lagi. Okey, salam sayang dari Sab dan Bonda Port Kelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.